Isteri duduk rumah bantu urus 7 unit kereta sewa suami. Sewaan Julai 2023 RM13,000. Untung kasar RM5,000. Okey ke okey? Okey, ni saya punya tim lah. Tim Go Green Matic. Tuan Mezani. Okey, dia punya Facebook. Mezani Car Rental JB. So, Mezani ni sebenarnya dia masih lagi bekerja kilang di Johor. Dia join Go Green Matic pada tahun 2019. Bermula dengan sebuah kereta. Sekarang ni dia dah ada 7 unit kereta lah kan? Okey, ni dia punya report lah dekat saya. Sale on July. Jumlah kereta dia ada 7 unit. Jumlah sale dia RM13,090. Kos operasi dia RM7,938.76. Untung kasar dia RM5,151.64. Pekerjaan dia sekarang, dia kerja kilang. Okey, 1% RM130.90. So, Go Green Matic hanya ambil 1% daripada dia punya sale ni lah. Alright, TSS ni kita punya sistem lah untuk checking background customer. So, satu nama RM1. So, renew licensing RM300. So, yang ni setiap tahun diorang kena renew lah. Kita charge untuk renew jadi member Go Green Matic RM300 setahun. Alright. So, ditolak-tolak dia dapat lah untung dalam RM4,000 lebih kan. Alright. So, dia ada 4 unit Asia, 2 unit Beza, 1 Alza dan 4 biji kereta dia sendiri, 3 biji kereta pajak lah. Okay. So, Mezani ni yang uruskan bisnes kereta sewa dia ni adalah isteri dia. Alright. So, okay tak? Duduk rumah, isteri duduk rumah kan. Tolong suami jaga kereta sewa apa semua. Sebulan boleh dapat RM4,000, RM5,000. Alright. Dekat sini ada tak sesiapa yang nak join team Go Green Matic lah. Belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa dengan betul. Komen nak join, screenshot video ni, pergi dekat saya punya bio, mesej saya cakap nak join team Go Green Matic. Like dan follow saya untuk belajar bisnes kereta dan motor sewa. Boleh ke boleh?